Боже. 5 штук будет сегодня. Или 7. Кошмар. Rusia dilaporkan telah meluncurkan rudal Iskander-M dari Belgorod Oblast menuju Kharkiv 2 malam terakhir. Rekamannya ramai beredar di Twitter pada Sabtu 28 Mei 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, rudal tersebut meluncur untuk menghancurkan posisi militer Ukraina. Rusia telah meningkatkan produksi rudalnya untuk mendukung invasinya. Selama perang terjadi, Rusia telah membumi hanguskan sejumlah kota penting dan objek vital milik Ukraina. Rudal yang dipandu dengan presisi juga dikenal sebagai munisi pintar, dirancang agar sangat akurat. Mereka dilengkapi dengan sistem pencari yang memungkinkan mereka untuk mengubah jalur penerbangan setelah peluncuran dan mencapai target tertentu dari jarak jauh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!